Testing karburator Skywave Basic Satria FU nomor 1881 buat Rangga di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar. Amin. Ini Sultan, ini borong ya. Busi NGK C6WSA, tentu saja ini tipe panas ya, bukan tipe dingin. Dan asli NGK. Nah ini terus dia beli kampas ganda Daytona ya, mungkin sudah punya tatakan Hayate dia. Dan 3 biji damper slide yang ditutup rumah roller. Dan spiral, spiral Skywave itu ini ya, spiral. Biasanya robek. Oke, nanti saya berikan bonus kaos, bisa dicat ya, mau pilih yang warna apa ya. Ini dry fit hijau, dry fit merah. Terus ini kaos katun, katun rich. Ini yang coklat muda, coklat muda, ukurannya XL. Nah ini ukurannya XL ya, tapi mungkin ukurannya nggak gede-gede amat. Dan ini biru, biru muda. Ini abu-abu tua. Nah XL juga. Khawatir nanti kalau pilih L terlalu kecil. Oke, dicat Shopee ya. Mana yang dimau ya? Abu-abu tua, biru muda, coklat muda, dry fit merah, merah maron, dry fit hijau, XL juga. Tapi mungkin nggak seberapa besar sekali. Oke, silakan Mas Rangga dicat Shopee. Oke, ini langsung ya. Seperti biasa, mesinnya nyala tokcer ya, tanpa bantuan pelintiran gas, tanpa doping atau dorongan kabel gas. Itu tandanya mesin kompresinya padat. Kalau sampai dicoba di motor Anda nggak langsung tokcer, diwaspadai ini. Perlu dikerjakan skur klep atau ring pistonnya aus terhadap dinding boring karena usia pemakaian belasan tahun maupun pernah telat ganti oli. Bahkan kedua-duanya dicaplok juga. Sudah lama belasan tahun telat ganti oli beberapa kali. Lebih dari 2000 kilo itu sudah sakit mesin, sudah terluka. Seperti biasa ya, gasnya cepat naik cepat turun. Langsung naik, langsung senyap, langsung turun. Kalau cepat naik, lama turunnya ngegantung, kabur, gak turun-turun, itu karburator error. Waktunya beli karburator saya. Beli saja cadangan cadangan atau serep supaya kalau error gak khawatir, gak susah hati. Gasnya gradual naik ya, biar gak nyundul mobil atau motor di depannya. Kalau waktu macet-macet, jalan pelan-pelan. Enak dimainkan ya gasnya, stasionernya juga langsung teratur. Oke, saya matikan dulu ya. Saya matikan dulu. Oke, mohon bersabar ya yang di belakangnya ya. Rangga ini sekarang ini saya garap. Ini mohon bersabar ya Mas Denny, tidak bisa saya garap sekarang ini. KLX ini bongkarnya agak lama, apa settingnya agak lama ya. Ini bolo, bonus kaos dan bonus teman fisik. Mohon bersabar menunggu ya yang KLX ini. Yang belakangnya juga ada KLX belum saya print. Puji Tuhan banyak yang nyerbu KLX ya. Tapi agak payah ini ngerjakannya KLX. Oke, ini ternyata puji Tuhan lancar ya. Saya bikin Satria FU ada dua ya, dua-duanya ini bisa dipakai, stasionernya langsam teratur. Biasanya kalau cacat ya nanti saya singkirkan retur. Untung ini lancar semua, jadi kebagian semua yang Awan dan Mas Rangga itu. Oh ini urut ya bikinnya, ini kebagian Awan dan Mas Rangga ini Satria FU nya lancar, bagus semua. Itu ada KLX Mio dan oh ini gaduh-gaduh ini ya, edisi gaduh-gaduh, banyak Jawa Tengahnya ini. Oke, sekian, terima kasih dan selamat menikmati. Kabari Mas Angga, kaosnya warna apa?